Salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah, ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Mazmur 24 pada ayatnya yang ke-1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara-saudara, kita tahu teori evolusi bahwa dunia ini terjadi. Dan bagaimana juga teori Big Bang, hal yang sama juga. Tetapi bagi orang percaya, dunia ini dijadikan oleh Tuhan. Itulah iman percaya kita. Tentu saja demikian juga dengan umat manusia atau persekutuan orang percaya. Juga dijadikan oleh Tuhan dan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, yang penting adalah pengakuan akan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang menjadikan manusia. Karena itu, manusia harus berserah kepada Tuhan tentang masa depannya. Kita berdoa. Biarlah pengakuan bahwa Engkau segala-galanya terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati selalu.